Selamat pagi. Okey, akan datang nak temu untuk program ni. Okey, bagaimana adik, pendapat adik tentang program ni? Bagi saya, program ni dia menarik dan amat unik lah. Unik. Sebab macam selalunya kalau orang nak buat benda-benda yang mendalam macam ni tentang satu perkara, dia akan buat kepada orang-orang yang lebih tua, macam lebih matang macam tu lah. Macam contoh program dengan redesign apa sahaja, kebanyakannya lebih terbuka kepada pelajar yang dah tua, mungkin 17 ke 18 atas tu. So dan ini bagi saya amat menarik. Okey, menarik lah pandangan adik-adik semua. Okey, saya nak tahu macam mana pengetahuan adik-adik tentang benda ni, kejutan ni. Yelah, sebelum program ni dan juga selepas program ni, macam mana pengetahuan dari segi apa-apa lah, sebab dekat sekolah macam mana adik belajar, lepas tu datang sini lain, apa-apa ada penambahan input ke apa-apa ke, macam mana tu? Lebih buka minda lah. Tunjuk yang sebenarnya bidang teknologi ni lebih luas daripada skop yang kita belajar kat sekolah. Kita pergi sini, kita dapat nampak bidang teknologi sini lebih luas untuk dikaji, untuk diaplikasi dalam masyarakat sekarang, untuk kita aplikasikan dalam masyarakat akan datang sekali. Masyarakat akan datang sekali, ya. Okey, macam tu. Kayaknya adik dah dapat apa penemuan baru lah tentang okey, ada dapat benda baru lah daripada program ni, ya. Macam tu lah. Okey. Tentang kemahiran adik-adik, macam mana adik-adik punya idea tau? Macam kat sekolah dulu kan, kat sekolah sekarang lah kan, sekolah sekarang kan, macam kat sekolah aktiviti dia lain tau. Aktiviti dia mungkin buat juga lita-lita, ada board macam ni. Dan datang sini macam mana tu adik punya idea tentang sekarang punya projek? Dia banyak projek kan? So kemahiran adik-adik ada rasa lebih mengembangkan ilmu yang dah ada. So dia juga macam dapat mengembangkan minat. Contoh seorang tu dia minat engineering. So bila dia masuk ni, dia akan lagi minat sebab dia dapat buat secara teori dan praktikal, dapat buat sendiri semua benda. So eventually dia akan dapat tahu lebih berluas dalam bidang tu. So dah menarik minat lagi mengembangkan pengalaman dia. Okey. Tapi kalau soalan seterusnya, kalau adik kat sekolah ataupun lepas ni ada program-program luar lagi yang sekolah join, so adik-adik rasa akan minat tak untuk join lagi, untuk join lagi? Minat ya? Insya-Allah. Seronok ah. Tengok lagi dia. Seronok eh. Sebab dia menambahkan ilmu baru ya. Faedah dia? Macam faedah daripada program ni kalau adik dapat depan? Sang senangnya dapat tahu lagi macam apa yang kita belajar, so macam fizik and math semua baru faham penggunaan dia je. Sebab dulu macam kita fikir belajar and math kenapa apa, fizik kenapa apa kan. Tapi sekarang ni bila baru faham bagaimana aplikasi benda tu. Aplikasi sendiri? Okey. Sebab engineer pun perlu benda tu kan. Macam mana mentor? Benda ni macam penting lah kalau sama juga dengan kelas sekolah juga. Kalau kita belajar kat sekolah, kita belajar teori je. Benda ni baru nampak. Baru nampak boleh buat semua tu kan? Adik rasa adik nak dapat apa lepas ni? Yalah macam dari segi benda ni kan? Microcontroller semua ni. Macam mana adik nak? Apa projek kalau adik ada idea nak buat apa-apa ke tak ada? Mungkin akan buat apa tu? Akan belum buat tapi belum plan. Akan difikirkan. Akan difikirkan ya. Dapat bantu manusia. Okey. Itu saja. Okey, terima kasih. Terima kasih. Berkenaan program ni. Okey. Akak nak tanya pertama sekali, akak nak tanya apa pendapat adik tentang program ni? Program ni seronok, dapat kasi anak pengetahuan pasal engineering. Pasal engineering lah, engineering lah.
bagi pengetahuan lebih. Macam mana pengetahuan adik pasal engineering ni sebelum dan selepas adik join Bila sebelum ni masa kat sekolah macam mana? Macam tak tahu apa-apa. Tak tahu pengetahuan sangat. Tak minat, tak minat mana. Tak minat? Okey. Lepas join baru timbul minat tu selepas kita tahu macam mana benda tu berfungsi semua bagai. Okey. Macam kat sekolah kan, adik guna Lika tu semua kan. Kamera adik tu macam mana? Macam nanti sambung dia pada itu semua bagailah. Kemahiran adik-adik tu memang kat sekolah macam mana? Selepas join ni macam mana akak nak tahu? Kat sekolah memang macam slow sikit lah sama dia. Slow sikit lah? Slow apa? Sama Lika ke apa ke? Macam tak faham sangat support-support dia. Oh, tak faham pasal support lah. Oh, okey. Okey, selain tu kan, apa yang adik penemuan? Penemuan yang adik-adik lah lepas masa aktiviti ni. Masa kat sekolah, mesti adik tak ada tahu sangat pasal benda penemuan baru yang adik boleh dapat daripada traffic light. Traffic light. Tak tahu pula ada boleh jadi sensor yang ya, ada sensor dia untuk jadis. Mengira kereta lalu. Oh. Macam kereta pun tak tahu. Okey. Lepas ni buat robot pula kan? So lepas ni lebih tahu lagi pasal robot kan? Lebih minat lagi. Okay, sekarang ni kira kalau aktiviti ni, bukan aktiviti ni sajalah, aktiviti-aktiviti kejuruan yang macam sebegini ada kat sekolah adik-adik ataupun mungkin dibuat di mana-mana tempat lagi, kemungkinan untuk adik join macam mana? Adik berminat tak untuk join? Berminat Seronok lah? Seronok. Okay. Faedah yang adik dapat daripada program ni macam mana tu? Dari belajar ni boleh bawa kat you senang kerja ni kerja macam bawa. Kalau masuk universiti macam tahu basic-basic tak ada basic sebab mungkin sekolah-sekolah lain macam mana tak tahu kan pasal benda ni kan peluang adik kan dia memang untuk yelah siapa yang nak berminat untuk join je lah kan ni kan untuk pergi ke program ni kan sebelum ni tak semua orang berpeluang kan. Okey, ada empat dulu. Okey. Okey, last soalan ni macam mana adik tahu tentang kerjaya bidang kejurutaan ni? Sebab sebelum ni mungkin adik tak terfikir. Yelah, mungkin adik tahu engineer saja. Lepas ni mungkin akan tahu apa-apa tentang kerjaya macam mana? Mungkin lepas ni adik berminat untuk buat robot ke, buat kawal apa-apa kan. Sebab sebelum ni adik macam mana? Kan adik belajar tentang apa ni sebenarnya? Kawalan semua pakai ni kan? Oh, okey. Itu sahajalah. Sekiranya secara majoritinya memang adik berminat lah ya untuk program ni. Okey, terima kasih. Berpengetahuan macam mana tu? Berkaitan kejurutaan. Sebelum sekolah, masa kat sekolah macam mana? Dah join program ni, macam mana pengetahuan adik? Adakah dia semakin bertambah? So, masa kita form 3, kau sikit kata dia? Masa kita form 3, kita dalam PhD kita belajar alat-alat dia. Komponen-komponen dia tertentu tapi kita tak pernah cubakan untuk mempraktikan dia. Jadi bila kita masuk benda ni, kita dapat belajar secara praktikal cara nak program-program benda-benda dan lagi
complicated. Lebih sukar. Ya. Yeah. Masih kat sekolah kan juga macam buat-buat papan lipat ke, buat bunyi-bunyi tu semua. Ada, tapi kita kan tak buat programming. Tak ada programming. Tak ada program. So dia program. Simple, yeah. Very simple circuit. Tak ada program. Ini lebih lagi mendalam. Lebih ni lah. Experience how dalam lah. Dia pun dedahkan kita orang andai jadi kata. Jadi kita kira makin rasalah makin berkembang. Macam benda ni once in a lifetime. Sekali semua kita dapat rasa kan. Tak semestinya antara kita seorang semua ni tak, mungkin tak semua yang akan ambil engineering. Bukan dia akan ambil medical ke apa ke. Tapi bila kita ada perbedaan tentang macam, oh baru kita tahu yang engineering ni mungkin pasal ni. Dan betapa banyak dia dia contribute dekat life kita. Kebanyak sumbangan dia dekat kehidupan kita. Ya, kayaknya banyaklah penemuan baru yang dia dapat kalau dah join dia program ni. Kalau tak ilmu yang conceptual macam programming semua ni, dia bagi kita soft skill. Macam banyak menguji kesabaran sebab programming benda ni susah kan. So dia ajar kita orang fikir out of the box and work well under pressure. Okay, itu sangat baik. Okay, ni sekarang ni tengah tempat Okay. Kalau lah ada program ni lagi dekat kat sekolah tu buat ataupun dekat mana lah, adakah adik-adik akan join? Peratusan untuk join tu macam mana? Rasanya 100% Kalau dah siap minat jadi doktor tu macam mana? Pulak ke kita di choice. Kita belajar dia semua kan? Belajar dia semua kan? Betul-betul. Kita masuk nanti boleh masuk kita boleh, sebab for example kalau kita tak ambil medic pun boleh directly jadi electrical engineer untuk barang-barang dalam lab. So boleh orang ada benda-benda baru. Kita boleh join in research and development. Itu bidang kerjaya yang ada fikirlah. Boleh pergi kepada situ kan. For the time being tak clear lagi, but ini dia bagi kita orang idea lah about potential about possible careers in the future. Lagipun saya masuk engineering, selalunya dikuasai oleh lelaki sahaja. Dan program ini menunjukkan yang tak semestinya lelaki je yang berkemampuan, yang ada kebolehan nak mengatasi stereotype yang katakan engineering untuk perempuan sangat susah and kena struggle. Dan memang kita mengaku kena struggle pun, tapi itu tak bermakna yang kita orang tak boleh. Ya, semua boleh dalam dunia kan, betul. Okay, ini macam faedah yang didapat daripada program ini. Faedah tentunya macam meningkat kesabaran. Meningkatkan belajar program ini sangat memerlukan kesabaran. Jadi sama-sama kita orang belajar untuk lebih bersabar dalam buat sesuatu. Dan of course kita orang dapat pengetahuan baru tentang macam mana nak programming. Sebelum kita orang tengok ataupun belajar guna je. Sekarang kita tahu komponen-komponen kecil yang membuatkan sesuatu berfungsi. And faedah juga kalau macam contohnya benda yang kita orang belajar dalam daripada form 1 sampai form 3 ada electricity semua, benda tu sangat basic and baru sekarang kita nampak betapa application dia, baru kita dapat apply dalam bukan saja buat data lah kan, bukan saja buat guna benda pot-pot semua ni, juga boleh buat programming bagaimana dia boleh berfungsi dengan baik anak penyiram, lepas ni buat robot lagi kan. Dia macam refresh balik apa yang kita orang belajar kat sekolah, dia masuk sini juga. Ini adalah praktikal yang aplikasikan yang lebih mendalam kat ni, program-program macam ni. Faedah kalau untuk daripada segi program macam ni pula, sebab kita orang perempuan sahaja, so kita nak ini 4 orang je kan? 4 orang daripada 40 orang. Okay, 40 orang. Ini sebuah satu 10 kan? Ini macam mana tu sekolah ambil? Ke awak yang berminat join? Cikgu pilih orang-orang tertentu dan cikgu tanya sama ada kami berminat atau tidak. So, setujuan sendiri dan juga dua-dua lah cikgu dan tak ada paksaan memang betul-betul minat. Memang kita orang betul-betul interested dan join. Bukan selagi dapat pulang masa ni kan? Once in a lifetime. Kalau sebab compete pesan dengan budak lelaki pun tak apa, sebab itu adalah satu pengalaman yang sangat menarik kan. Kalau kita tengok kalau kat kelas-kelas yang first ke dekat universiti, banyak perempuan yang lebih ramai daripada lelaki, perempuan yang major. Tapi kalau kat sini macam, oh ramai je lelaki sebenarnya. Betul.
maksud kau tu? Dia bagi kita orang satu idea about satu idea tentang dunia luar nanti bila kita orang dah habis sekolah, yang struggles yang seorang perempuan kena face dalam satu industri ni. Macam contohnya kalau engineering yang orang selalu fikirkan lelaki punya bidang, orang macam ramai perempuan tak minat engineering sebab benda ni bagi diorang something yang sangat sukar. Jadi kita orang ambil ni pun sebab nak buktikan yang tak semestinya engineering ni hanya untuk lelaki. Bisa buat feminist. Okay. Terima kasih sangat memberi banyak benda itu kan ke tempat. Okay, terima kasih. Program ni sangat mencabar. Sangat mencabar. Tapi dia seronok. Interesting. Sebab belajar banyak benda baru yang tak tahu di apa yang adik tahu tentang kegunaan ni? Masa adik kat sekolah dengan dah join aktiviti, beza dia? Dulu masa kat sekolah ha? Time 2 tahun lepas lah. Pernah join sekali benda macam ni. Tapi dia ada basic-basic. Hanya basic-basic saja. Kat mana tu? Kat Kelantan. Kelantan digital kak. Jadi program ni lebih kepada? Yang ni lagi kompleks lah. Lagi kompleks. Kemahiran adik tu macam mana? Kemahiran yang adik boleh masa kat sekolah macam buat papan lita biasa saja kan? Lepas ni kemahiran dalam sambung papan lita macam tu okey ke? Baik-baik. Lagi okey lah. Lagi senang nak buat papan lita. Kan? Lagi senang lah sebab dah cuba yang cabar eh. Okey. Penemuan adik ni tentang penemuan yang baru. Apa yang adik? Benda baru yang dapat. Macam semalam kan bila yang tarik sensor itu kan. Sebelum ni dekat sekolah tu mula yang tarik tu. So macam first time benda yang sensor tarik tu lah. Macam mana dengan kerjaya yang adik rasa? Sebelum ni adik fikir kerjaya-kerjaan ni semua engineering saja. Untuk kejutaan tu, untuk jadi duit tu saja. Saya memang nak jadi engineer aeronautical. Yang aeroplane lah. Sebab dia banyak fizik ke semua. Fizik memang best kan. Memang minat fizik. Memang cita-cita pun memang nak jadi kena buta lah. Macam mana awak? Oh, saya memang tak minat nak ambil ni bidang cerita kan. Ini macam tambah apa? Extra skill lah, pengetahuan baru. Habis awak kerja dalam apa tu? Content. Ya, yeah, sampai. Dan join program ni pun masih kecil tu eh. Sedikit. Ada minat sikit lah. Sikit. Cuba. So kalau lepas ni ada kayak sekolah-sekolah, buat sekolah buat lagi ataupun ada lagi program-program macam ni, kat mana-mana. Ratusan tu, join tu macam mana? Minat tak nak join? Join memang join lah. Join lah. 99 lah. Kenapa tak cari? Satu tu mungkin ada kat tempat lain, ada program lain. Memang minat lah dari sekolah rendah tu. Faedah yang awak dapat daripada program lah. Program ni lah daripada sekolah tak tahu lagi kan. Dari dia jadi kreatif. Jadi lagi inovatif, jadi main tu lagi open lah. Lagi terbuka lah. Awak buat macam mana? Awak rasa faedah awak join program ni? Saya dapat head start lah, tahu benda-benda macam ni. Oh, sebelum ni awak tak tahu lah. Jadi, kita tanya sikit berkaitan dengan program ni. Okay.
pendapat adik-adik tentang programming? Dan siapa yang memberi awak? Bebas, beri pendapat. Ini memang barulah bagi kita yang tak pernah terjerumus dalam bidang ni. Memang tak pernah minat dalam bidang ni pun? Pernah dekat surface. Okey, surface je. Okey, pengetahuan adik-adik tentang kat sekolah senang je tu lah. Sekolah cakap pasang lah. Daripada kenal radio, belajar kenal radio. Sikit-sikit lah, macam basic-basic. Tak menandang. Pasal ICG. Dah masuk sini baru tahu. Dalam lagi, pengetahuan tu lagi penyebab. Ada sisi kelas-kelas ni. Kita tak tahu yang engineering ni ada macam ni. Apa yang macam ni tu? Apa penemuan baru ada ni tu? Programming lah. Programming. Aku cari LCD. Macam mana nak keluarkan? Macam kalau sebelum masuk program ni tahu. Tengok je, tapi lepas masuk program ni tahu buat. Tahu buat sendiri macam ni benda ni terhasil. Macam mesin ATM. Tengok tengah hasil. Okey, dah ada sebab program kan. Sekarang kita tahu macam mana nak tukar, boleh. Okey, dari segi kemudahan adik ni macam kat sekolah, memang pasang lita tu senang lah kan. Lita sendiri lah. Kalau dia kat sini je, macam boleh susun lita. Haa, dia boleh susun. Lita tu kena beli. Dia boleh custom rice tu, kasi lah. Semua kita boleh. Kau ni jari je, boleh buat sini. Kita boleh kawal dia lah. Dia variety lah, lebih banyak pilihan tu. Sebenarnya kebetulan ni banyak benda lah. Boleh buat orang nampak kat sini eh. Kalau lah nanti ada program lagi yang macam-macam kebetulan ni macam ni kan, nak join tak? Kalau masa dapat boleh. Memang minat ke? Minat eh. Kita nak jadi apa? Saya mekanikal engineer. Baru pada adik ya.